Jenderal London, tentara Inggris hanya bertahan beberapa bulan jika perang melawan Rusia. Angkatan bersenjata Inggris tidak siap menghadapi potensi konfrontasi dengan musuh seperti Rusia. Demikian disampaikan Wakil Kepala Staf Pertahanan Inggris Letnan Jenderal Robert Magowan kepada Komite Pertahanan Parlemen. Jenderal terkemuka itu yakin, militer negaranya sangat kekurangan sumber daya, khususnya amunisi, untuk menghadapi konflik semacam itu. Jumlah uang yang dikeluarkan pemerintah untuk membeli amunisi, meskipun signifikan, masih tidak memenuhi ancaman yang kita hadapi, kata Magowan pada hari Selasa, seperti dikutip dari The Telegraph. Dia menambahkan bahwa militer Inggris harus mengelola risiko operasional yang terkait dengan kurangnya sumber daya. Ketika didesak lebih lanjut oleh anggota parlemen Mark Francois, mantan Menteri Negara untuk Angkatan Bersenjata, tentang kemungkinan bertahan melawan Rusia, jenderal tersebut mengakui bahwa pasukan Inggris tidak akan bertahan lebih lama dari beberapa bulan dalam perang tembak-menembak skala penuh. Menteri Pertahanan Grand Chaps, yang juga hadir di hadapan anggota parlemen, menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk khawatir, karena Inggris tidak mungkin harus menghadapi Rusia sendirian. Penting untuk dipahami bahwa karena kita berada di NATO, kita tidak akan pernah berada dalam situasi seperti itu, katanya. Komentar tersebut muncul hanya sebulan setelah penyelidikan oleh Komite Pertahanan Parlemen menemukan bahwa Angkatan Bersenjata Inggris semakin terkekang dan karenanya tidak siap menghadapi Rusia. Tinjauan selama setahun mengenai kemampuan pertahanan Inggris yang dirilis pada awal bulan Februari menyimpulkan bahwa pemerintah tidak akan pernah mencapai kesiapan perang atau strategis tanpa reformasi besar-besaran. Terbongkar Israel bayar tentara bayaran hingga 268 juta dan terancam inflasi. Departemen Keuangan Israel mengungkap bahwa ekonomi negaranya kini sedang ambruk dan merugi besar hingga terancam jatuh ke jurang inflasi karena perang. Salah satu faktornya karena mereka harus menggaji tentara bayaran hingga 268 juta rupiah. Ancaman ini diungkap usai Perdana Menteri Israel mulai meningkatkan operasi militernya ke wilayah Gaza dengan tujuan untuk memukul mundur militan Hamas. Namun akibat perang yang tak kunjung rampung itu, perlahan Israel mulai kehilangan pasukan tempurnya. Posisi Israel di Gaza bahkan semakin terdesak usai para tentara cadangan dari batalion perang menolak perintah Netanyahu untuk melanjutkan invasi melawan Hamas di jalur Gaza. Masalah ini kemudian mendorong pemerintah Israel untuk menaikkan gaji para tentara bayarannya agar mereka mau melanjutkan invasi di Gaza. Kepala Ekonom Departemen Keuangan Israel Shmuel Abramson mengatakan dalam sebulan tentara bayaran perang Israel bisa mendapatkan upah sekitar 7.500 hingga 17.000 dolar Amerika atau 118 hingga 268 juta hanya untuk melawan Hamas. Akan tetapi imbas kenaikan upah anggaran pengeluaran militer Israel per tahun 2024 mengalami pembengkakan. Tembus mencapai 582 miliar shekel atau sekitar 155 miliar dolar Amerika. Angka tersebut melonjak tajam bila dibandingkan dengan anggaran tahun lalu sebelum perang pecah. Di mana per Mei 2023 Kementerian Keuangan Israel hanya menganggarkan biaya belanja perlengkapan militer sebanyak 70 miliar shekel atau 19 miliar dolar. Selain memicu pembengkakan anggaran, perang juga membuat ekonomi Israel merosot 19,4% pada kuartal 4 2023 dibandingkan kuartal sebelumnya. Menurut data perekonomian Israel, hanya tumbuh 2% sepanjang tahun 2023 dibandingkan dengan pertumbuhan 6,5% pada tahun 2022. Inilah azab bagi Israel yang enggan memutuskan untuk berhenti perang dan damai dengan Palestina dan mengakui negara Palestina sebagai negara yang berdaulat. Mencekam, inilah detik-detik pelabuhan dan kota terbesar ke-6 Israel dibombardir roket salvo. Ekonomi Israel dikabarkan semakin merosot dan ambruk akibat perang dengan pasukan perlawanan. Terlebih, pada hari Selasa kemarin, Brigade Al-Qassam berhasil meluncurkan gelombang roket salvo. Serangan tersebut berhasil menghantam kota terbesar ke-6 dan pelabuhan terbesar milik Israel. Hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam sayap militer gerakan perlawanan Hamas. Brigade Al-Qassam telah mengatakan pasukannya meluncurkan roket salvo ke kota Ashdod yang diduduki, yang mana lokasi tersebut merupakan kota terbesar ke-6 dan juga pelabuhan terbesar di Israel yang menyumbang 60% dari barang impor negara itu. Sebelumnya, Brigade Al-Qassam membeberkan soal banyaknya peristiwa ataupun korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Brigade Al-Qassam juga menekankan bahwa serangan ganas itu sebagai balasan atas penargetan Zionis terhadap warga sipil di jalur Gaza. Sebelumnya diketahui, serangan ganas ke Ashdod pasukan perlawanan juga telah memberangus situs-situs vital Zionis hingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar, termasuk serangan ke bandara, fasilitas militer, dan ekonomi Israel di bagian utara dan selatan. Hal ini membuat warga-warga Israel makin geram dan menyalahkan pemerintah atau Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu yang dia harus diberhentikan. Banyak demo mengatakan agar pemimpin Israel itu dilengsarkan.